朝天城只按下等王朝，有我们三个天才名额。我倒是认识一位，嗯，嗯莫非是药王园主？啊！我带你前往药王园。嗯，两位也是请药王园主出面，像是来自某个小王朝的吧？嗯，郭某做什么事还轮不到你废话，滚一边去！就休怪徐某不客气。 Oke guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah di part sebelumnya itu memperlihatkan peperangan dinasti Jauh dan dinasti Wei. Kali ini menceritakan Bos Kinchen yang terlihat penasaran dengan alam rahasia sembilan dinasti. Yang ternyata santer terdengar alam itu merupakan sebuah medan perang antara ras manusia kuno dan ras asing yang sampai saat ini tempat itu sangat bersejarah dan sangat penting bagi seratus dinasti. Tian Mo Mijing, itu apa? Mendengar hal itu, Bos Kinchen tentu semakin penasaran. Yang bahkan ia sampai-sampai terus mengira bahwa medan perang ras asing yang merupakan sebuah tempat yang dimaksud ibu kota selatan kuno. <tuh> Sang Kaisar di sana juga menambahkan mengenai penjelasan alam rahasia yang sangatlah misterius. Dikatakan bahwa alam itu memanglah tersembunyi di dalam dimensi ruang dan waktu, yang mana setiap 100 tahun portal penghubung alam rahasia akan aktif dengan tanah 100 dinasti. Hingga membentuk sebuah jalan untuk memungkinkan para praktisi memasukinya dan pada saat portalnya aktif, diketahui seluruh praktisi 100 dinasti itu akan berkumpul di kota Chaotian untuk menguji kelayakan dalam memasukinya. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka jika seseorang berani memasukinya, maka itu akan tersiksa dengan aura yang begitu ganas. Oh. 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 Mendengar semua penjelasan tentang alam rahasia itu, Bos Chen lagi-lagi kembali berpikir dan juga membenarkan mengenai reruntuhan kuno yang selalu membatasi kultivasi para pesertanya. Itu merupakan sesuatu hal yang lumrah dan tepat di saat yang sama, baik Liu Tai maupun Liu Xuanrui itu terlihat langsung menghormati Bos ini... Tentu mereka sangat berterima kasih pada Bos Kin Chen yang membuat dinasti Wei hingga seperti ini. Yang salah satunya Bos Kin Chen telah membantu semua praktisi dinastinya untuk memasuki ranah Martial King. Yang dengan itulah mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki alam rahasia. Liu Xuanrui mengatakan bahwa ini pertama kalinya selama ribuan tahun dinasti Wei itu mendapatkan sebuah tempat untuk masuk ke dalamnya. Yang tentu kalau bukan karena bos Kinchen, maka dinastinya tidak akan menjadi seperti ini. Mendengar itu bos Kinchen masihlah biasa saja guys, karena apa yang telah dilakukannya itu tidak sehebat yang dikatakan. Tapi meski begitu, Liu Rui masihlah sangat senang sampai-sampai ia pun tak henti menceritakan tentang hebatnya alam rahasia itu. Yakni di masa lalu, diketahui terdapat sekelompok ranah Martial King setengah langkah yang memasuki alam tersebut. Begitu mengejutkannya setelah keluar dari alam rahasia, ternyata kelompok itu melakukan terobosan secara bersama-sama hingga mendirikan tujuh dinasti yang sangat bersejarah. Tak hanya itu Liu Xuanrui juga terus menceritakan kehebatan demi kehebatan dari alam itu Yang sampai saat ini setelah dibuka berkali-kali Alam rahasia ternyata sudah mengeluarkan banyak praktisi yang menjadi Martial King Yang kemudian saking banyaknya praktisi Martial King di saat itu Maka didirikanlah sebuah tempat yang dinamakan 100 Tanah Dinasti Chen Shao tapi dibalik keuntungan alam itu, ternyata Liu Xuan Rui juga menyebutkan kerugian yang didapatkan dari alam rahasia. Yakni hal itu merupakan kerugian yang ditimbulkan dari sebuah sekte yang dinamakan Sekte Darah, yang dimana salah satu dari mereka ternyata berhasil memasuki alam rahasia hingga menerobos Martial King dan membentuk sebuah dinasti jahat diketahui bahwa dirinya memiliki keinginan jahat untuk tanah seratus dinasti. Tapi beruntung keinginannya tak dapat dilakukan karena tepat di saat itu semua praktisi menyerbunya hingga meratakannya. Setelah mendengar hal itu semua orang nampak tertegun dan terdiam. Sampai akhirnya si Ming mengungkapkan ketertarikannya untuk bisa memasuki alam tersebut. Yang ternyata seorang praktisi Martial King yang ingin memasukinya itu diharuskan berasal dari dinasti menengah. Adapun praktisi martial venerable ternyata sudah memiliki jumlah patokan untuk memasukinya. Dinasti bawah mendapatkan tiga tempat, dinasti menengah mendapatkan 10 tempat, dan karena dinasti Wei saat ini telah masuk menjadi dinasti menengah, dengan itu mereka memiliki 10 tempat untuk memasukinya. Tapi meski begitu, Bos Kinchen terlihat belum puas dengan jumlah tersebut karena masihlah memiliki praktisi lain yang kemungkinan akan Bos Kinchen ajak. Dengan begitu Bos Kin Chen menanyakan mengenai sebuah cara untuk menambah jumlah tempatnya. Yang ternyata Liu Xuan Rui mengatakan bahwa Bos Kin Chen diharuskan untuk pergi ke kota Cao Tian terlebih dulu untuk mengetahuinya. Tak membuang banyak waktu mereka langsung bergegas pergi ke kota tersebut. Terlihat Hei nu, Liu Tai, Liu Xuan Rui dan Bos Kin Chen kini menaiki seekor burung untuk pergi ke sana. Di perjalanan mereka terus mendengar cerita demi cerita yang diungkapkan Liu Xuanrui yang berkaitan dengan kota Cao Tian. Sebuah dinasti, sebuah organisasi dan kekuatannya. Bahkan tak hanya itu, Liu Xuanrui juga tak henti menceritakan semua yang mendukungnya seperti Papilion Tianji. Taman Raja Obat, Papilion Pil Tanah 100 Dinasti hingga markas besar Tanah Bloodland. Mendengar itu Bos Kinchen terlihat tanpa terkejut dengan kekuatan kota Chaotian. Tak berlama-lama akhirnya mereka pun sampai di kota Chaotian dan langsung bergegas memasukinya. Begitu Bos Kinchen memasuki kota Chaotian, perasaan pertama yang dirasakan adalah tempat ini memang dipenuhi oleh energi sejati. Yang tentulah sesuai dengan ekspektasinya, yang mana kota ini merupakan pusat tanah seratus dinasti. Ia perlahan berjalan memasukinya. Di sana, kita bisa melihat beberapa prajurit dan murid dengan kostum yang berbeda juga tengah terlihat, karena kedatangan mereka kini satu tujuan, yaitu tanah seratus dinasti. Di sana Bos Kinchen juga melihat adanya sekelompok wanita yang mengenakan gaun putih dengan sebuah pedang tergantung di pinggang mereka. Diketahui semua prajurit di tempat itu menghormati kelompok ini. Bahkan di saat Bos Kinchen melewatinya, wanita itu seketika merasakan sesuatu yang familiar. Tidak apa-apa. semua adalah Begitupun dengan Bos Kinchen, dirinya juga memiliki perasaan yang sama pada wanita ini. Jika diingat guys, wanita ini merupakan salah satu murid Suan Singu yang tempo lalu pernah bertemu dengan Bos Kinchen yang bernama Zhao Jiwei. Dimana, ya betul guys, dirawa kematian di tempo lalu. Melihat Zhao Jiwei berhenti, salah satu orang di belakangnya bertanya. Namun Zhao Jiwei hanyalah menggelengkan kepalanya dan mengatakan tidak ada apa-apa. Namun pertemuan itu tak bertahan lama karena Bos Kinchen terlalu malas untuk mengungkit pertemuannya. Dengan itu ia pun kembali berjalan sembari mengatakan mengenai tempat rahasia yang akan segera dibuka. Dikatakan jika seseorang berhasil memasukinya, pastilah memiliki keuntungan yang luar biasa. Bos Qin Chen kemudian memasuki sebuah mansion yang di sana. Mereka disambut oleh para pelayan. <Susuk> Liu Tai dan Liu Xuanrui juga langsung bergerak untuk mencari tahu tentang jumlah yang bisa memasuki alam rahasia. Sekembalinya ke Mansion, Liu Tai di sana terlihat sangatlah marah. Liu Yuan Qin dan yang lainnya kemudian bergegas keluar sembari menanyakan tentang apa yang terjadi. Wajah Liu Tai dan Liu Xuan -rui jelas menjadi kusam karena orang-orang di kota ini yang terlalu menjijikan. Sembari marah, Liu Tai mengatakan bahwa penguasa kota ini yang tidak mengakui mengenai Dinasti Wei yang memiliki kekuatan Dinasti Menengah yakni dinasti Wei hanyalah diberikan tiga tempat saja untuk memasuki alam rahasia. Jelas mendengar itu semua orang pun terkejut sekaligus merasa kesal karena jumlah tersebut memanglah tidak cukup. Di saat yang sama terlihat tiga tetua pun juga kembali. Mereka bertiga juga datang ke kota ini. Namun setelah memasuki kota Chaotian mereka pergi ke markas masing-masing untuk melaporkan tugas masing-masing. Yang kini ketiganya terlihat heboh karena mereka telah berhasil untuk menyelesaikan masalahnya. Pertama, perilaku semeringah diperlihatkan tetua jauh. Ia mengatakan mengenai dirinya yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasia yang bahkan. Dirinya ditambahkan dengan satu tempat lagi yang akan diisi oleh Xiaoya dilanjutkan dengan tetua Nanggung, sama halnya dengan tetua Juo, dia juga telah mendapatkan sebuah kualifikasi untuk memasuki alam rahasia yang juga mendapatkan tempat tambahan. Dan begitu pula dengan tetua Yelu. Di sela mereka bertiga yang berbicara dengan penuh semangat. Kali ini situasi pun hening di saat mereka melihat ekspresi Liu Tai yang sangat laku sam yang ternyata hal itu berkaitan dengan penguasa kota Chaotian yang memotong 10 tempat dinasti Wei menjadi tiga tempat. Mendengar itu, tetua Jawa terkejut dan seketika memberikan sebuah saran yang mana ia mengajak pada bos Kinchen pergi ke Papiliun Tianji untuk secara langsung melakukan promosi dinasti Wei. Tapi sebelum itu dilakukan, Tetua jauh kembali menyarankan pada Bos Kinchen untuk terlebih dulu memperlihatkan keterampilannya pada seorang Raja Obat. Dengan begitu, promosi yang akan dilakukan nantinya dipastikan akan berhasil karena mendapat dukungan oleh Sang Raja Obat. Bukou, setelah sepakat, akhirnya Bos Kincen dan Tetua jauh pun pergi ke kediaman Raja Obat. Mereka tentu berniat melakukan sebuah misi pada seorang Raja Obat. Tak lama mereka pun akhirnya sampai di gerbang kebun obat. Di sana terlihat kerumunan orang yang kini berkumpul di pintu masuk ke Raja Obat. Melihat itu Bos Kinchen pun kebingungan. Dirinya seakan merasa aneh dengan kerumunan ini yang dikatakan bahwa Raja Obat. Yang notabene selalu menyendiri tapi kenapa? Sekarang begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Tapi sesuatu yang membuat Kinchen tercengang itu bukanlah hal tersebut. Melainkan kini semua orang di tempat itu menatap dirinya dengan sangat kejam. Di saat tetua Jao ingin mengetuk pintu, terdengar salah satu dari mereka kemudian mulai melakukan provokasi. Hai, Dengan arogan, orang itu terus melirik sembari terus meremehkan tentang kedatangan bos Kinchen dan tetua Jao. Namun tetua Jao yang melihatnya jelas tak terima dan ia pun langsung meminta untuk segera menyingkir. Situasi pun kini menjadi semakin mencekam, dikala di sana muncul satu lagi yang juga mulai melakukan provokasi. Situasi pun terus memburuk hingga mereka pun akhirnya berniat untuk melakukan pertarungan. Tapi Bos Kinchen yang melihatnya dirinya hanya tersenyum tipis karena kini ia melihat seekor cucunguk yang ingin mati. Tetua Jawa juga tak mau kalah. Ia di sana juga langsung mengeluarkan dauki di tubuhnya dan waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Dongwa ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time and seperti biasa. Salam para jagoan.